Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Papi Alia bersama beruang kepala kucing ya teman-teman ya, di game Super Bear Adventure lagi guys. Dan kali ini aku sedang berkunjung ke mana ini teman-teman? Kita berkunjung ke lembah salju teman-teman. Aku mau menghubungi teman-temanku di sini ya, yang sudah lama tidak ketemu ya teman-teman ya. Dan di sini tuh kalian lihat ya teman-teman tuh putih semua seperti orang kutub utara guys. Di sini tapi memang agak-agak dingin ya guys ya. Suhunya dingin sekali teman-teman. Oh my god. Ini stikernya lucu-lucu banget ya. Nah, di sini banyak yang mirip dengan di desa kita, cuman mereka kulitnya putih. Tuh, ini ada si John. John mirip sama siapa sih di tempat kita tuh? Aduh, aku lupa lagi namanya. Nah, ini juga seperti mirip profesor si Alex ya. Teka-teki itu cukup susah ya. Memang Alex susah sekali. Oh, dan masih banyak lagi yang lainnya teman-teman. Siapa? Ini Frosty. Mungkin kita juga harus membawa para penguin ke sini untuk menyelamatkan mereka. Oh, teman-teman kita di sini banyak juga teman-teman, dan juga ada si penguin. Dan ini ada apa ini? Sepertinya sesuatu hal yang misterius. Ini sepertinya sebuah apa ya? Sebuah stiker ya teman-teman, atau apalah di sini, nggak tahu ini ya. Ini masih membeku di sini ya teman-teman ya. Cuman sayangnya ini nggak bisa kita bawa ke bawah guys, nggak bisa dilelehin guys. Aku coba membuka ini, apakah kita bisa membuka bongkahan es ini teman-teman? Kayaknya nggak bisa ya guys ya. Nah, ini di bawah kita juga ada Polaris. Hebat sekali kau mengalahkan Yeti. Ya iya, padahal aku nggak sempat ngerekord nih ya, mengalahkan Yeti ya teman-teman ya. Di video ini malah, di channel ini aku malah belum sempat merekam untuk mengalahkan Yeti. Dan ini dia si beruang putih, beruang Sikia. Beruang itu bersembunyi. Keren kali bah. Mantap sekali. Aku coba masuk ke dalam ya teman-teman. Nah, dan di sini masih banyak lagi beruang-beruang yang lain. Mereka kedinginan, ada Rodop. Aku senang akhirnya kembali di sini sama-sama Rodop. Di sini lebih hangat sepertinya ya. Dan ada Plek, si kepala telur. Aku bisa melihat seluruh lembah dari kandangku di puncak gunung. Mantap. Di sini suasananya lebih hangat ya, teman-teman ya. Hangat banget asli deh. Kita keluar dulu ya, guys. Oke, aku coba keliling-keliling dulu ya, teman-teman di sini ya. Banyak sekali tuh tempat-tempat yang seru di sini. Cuma sayang di sini tempatnya dingin banget. Wow, ada bola, guys. Kita menemukan bola. Oh my god. Aku menemukan bola di sini, guys. Coba aku turun ke bawah ya teman-teman ya. Ada apa di bawah sini? Sepertinya tidak ada sesuatu ya. Kosong ya. Ih, serem banget di gua ini guys. Keluar ya takut. Kalau kita keluar, oh ternyata tembusnya ke sini guys. Dan ini aliran sungai ya. Rupa-rupanya ke sini tembusannya. Karena kita jarang menjelajahi ya teman-teman ya. Aku apalagi nih, kebanyakan main game Dude Tepos. Aku lupa ternyata di game yang lain juga banyak yang seru-seru ya teman-teman ya. Oh, ini tuh tempatnya beku. Kalau ke sana menjadi sebuah aliran sungai. Oh my god. Oh, jadi ini adalah perbatasan di lembah salju. Dan ketika airnya meleleh, dia di bawah salju ini tuh ada air yang sangat deras teman-teman ya. Oh my god, keren banget. Mantap ya teman-teman ya. Nanti aku coba untuk menjelajahi di lembah salju ya teman-teman ya. Dalam sini tuh sudah semua ternyata ya, kita selesaikan ya teman-teman. Nanti kita akan coba untuk menyelamatkan lagi satu persatu ya misi di lembah salju teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasih like video ini guys. Kita lanjutin lagi ya di episode selanjutnya. Bye-bye.